Jadi buku ini berdasarkan pengalaman cintanya Mas Dika? Iya, sebagian besar isi buku ini adalah pengalaman cinta gue, pengalaman nyata. Lo tahu kan, tiap penulis yang pengen sukses harus punya agen yang bisa bikin dia sukses. Yaudah, pokoknya kita putus. Yaudah kalau kamu maunya gitu. Yaudah kalau gitu aku pergi. Yaudah pergi. Aku lupa bawa dompet. Kamu boleh bayar nggak? Yaudah boleh. Yaudah makasih. Yaudah sama-sama. Tiap kaliku. Gue nggak akan jadi sekedar agen naskah lu aja, tapi gue bakal jadi agen cinta lu. Gue butuh cewek yang kalau gue ngelihat, gue nggak kebayang putusnya bakal kayak gimana. Gue kenalin sama teman-teman gue ya. Dijamin beda. Lo hamil? Udah cerai kok. Bukan itu masalahnya, Mbak. Kalau lihat kamu, saya jadi ingat anak saya yang baru kuliah. Nanti saya beliin pulsa ya. Tukeran nomor yuk. Ini gue nggak lagi ditawarin masuk asuransi atau MLM gitu. Oh, ini toh ternyata pacarnya putri saya. Itu si Buna kayak si buta dari gua hantu ya. Nah ini Inggat, kalau nggak Anggi. Ini Anggi kalau nggak Inggat. Halo Kak. Hai. I love you. I love you too, Kos. Dan kau curi-curi-curi hati. Film hantu tuh sekarang sedang laku. Dan saya kehabisan hantu. Hantu Cinta Brontosaurus? Gimana? Serem macam apa juga? Film gua judulnya diubah jadi Hantu Cinta Brontosaurus sama Mr. Su. Di dalam hatimu. Dan bawalah kemana kau curi-curi hati. Saya akan naikkan nilai kontrak. 2 kali lipat. Bukan masalah uangnya, Pak. 3 kali lipat. Boleh deh, Pak. Oke.